Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan Komandan Peleton kepada pembina upacara. Penyerahan panji-panji asih. Pengucapan sumpah janji OSIS masa bakti tahun 2022-2023 dilanjutkan pelantikan dan amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian mengucapkan janji sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 1 Gedung, periode tahun pelajaran 2022-2023, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian dan silakan dijawab dengan serempak. Satu. Bersediakan kalian menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 1 Bedu periode tahun pelajaran 2022-2023? Siap, bersedia! 2. Bersediakan kalian memajukan kegiatan siswa di SMP Negeri 1 Bedu? Siap, bersedia! 3. Bersediakan kalian menjadi teladan bagi siswa lain di SMP Negeri 1 Bedu? Siap, bersedia! Bersediakan kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan SMP Negeri 1 Bedu? Siap, bersedia! Terima kasih. Sekarang, pegang ujung bendera dengan tangan kalian dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus OSIS SMP Negeri 1 Bedu. Kami pengurus OSIS SMP Negeri 1 Bedu. Periode tahun pelajaran 2022-2023. Periode tahun pelajaran 2022-2023. Dengan sungguh-sungguh berjanji. Dengan sungguh-sungguh berjanji. Satu. Akan menjalankan kewajiban kami. Akan menjalankan kewajiban kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Mentaati.
tertib sekolah, menaati tata tertib sekolah, dan menjadi pelopor, dalam penegakan tata tertib sekolah. Tiga. Menjunjung tinggi nama baik alma mater. SMP Negeri 1 Baru. Dengan prestasi dan akhlakul karimah. Empat. Melaksanakan program kerja pengurus OSIS. Dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Lima. Menjadi teladan bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Baru. Dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Enam. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga. Untuk kepentingan OSIS SMP Negeri 1 Baru. Terima kasih. Sekarang lepaskan ujung bendera dari tangan kalian. Selanjutnya akan kami sampaikan pelantikan ke kalian. Kata pelantikan atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini Senin tanggal 9 Januari 2023, berdasarkan surat keputusan Kepala SMP Negeri 1 Baru tentang susunan pengurus OSIS SMP Negeri 1 Baru nomor 422/11/OSIS SMP dari 2023 periode tahun pelajaran 2022-2023 yang namanya termasuk dalam surat keputusan ini, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 1 Baru periode tahun pelajaran 2022-2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kalian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baru 9 Januari 2023, Kepala SMP Negeri 1 Baru, Bapak Ali Wasim. Ya, kami sampaikan alamat atau tidak. Pastikan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.